Gue dipasang ini IV line. Habis pasang IV line, terus diajak ngobrol-ngobrol bentar, katanya biar gak panik gitu. Kan soalnya gue takut jarum, guys. Jadi mereka ngajak-ajak ngobrol-ngobrol gitu. Hey guys, ini saat ini gue udah sampai di McMurray Medical Center. Nah, gue di sini pengen melakukan ini gastroscopy atau endoscopy gitu guys. Jadi dimasukin instrumen gitu untuk cek langsung ke lambung gue gitu guys. Jadi untuk investigate kira-kira lambung gue tuh ada sakit apa gitu guys maksudnya. Alright, yuk. Jadi tempatnya kayak gini. Tempatnya tuh bagus banget ya. Modern banget tempatnya. Tuh. Tempatnya juga comfy banget ya. Alright. Halo guys. Jadi sekarang gua lagi di McMurray Medical Center. Gua akan di gastroscopy. Itu nanti jadi dimasukin instrumen gitu untuk dicek di dalam lambungnya gue, perutnya gue tuh ada apa gitu guys. Nanti, karena kan gue kan punya gejala yang namanya tuh ini ya, gastric reflux gitu ya. Jadi kalau makan itu kayak ada gas yang naik ke atas gitu, nanti dia mau investigate gitu guys. Nah oke, ini jadi tempatnya kayak gini. Ini gue juga udah dikasih ini ya, kayak di hospital juga ya. Jadi prosesnya itu selama 5 menit sebenarnya. Tindakannya tuh proses tindakannya 5 menit. Tapi karena gue bakal dikasih sedation. Nah, sedation itu nanti saat dipasang IV line di sini. Terus sedationnya itu bikin gue tetap sadar. Tapi proses recovery-nya itu sekitar 1 hour gitu guys. Jadi setelah tindakan itu gue bakal taruh di ruang recovery itu buat recover gitu guys. Katanya bakal tidur di situ. Right, gue juga penasaran kayak apa nih. Langsung aja, yuk. Jadi mau play-play. Jadi play-play situ ya, tertulisnya tuh di situ lah. Ini tempatnya kayak gini tuh, by the way. Jadi guys, waktu masuk di ini ya, masuk di ruang operasi. Ruang operasi, ruang tindakan itu. Gue dipasang ini IV line. Habis pasang IV line, terus diajak ngobrol-ngobrol bentar, katanya biar nggak panik gitu. Kan soalnya gue takut jarum guys. Jadi mereka ngajak ngobrol-ngobrol gitu. Udah ngobrol-ngobrol, lalu gue disemprotin ini, disemprot apa namanya, anestesi untuk lokal sini, untuk perut sini. Rasanya apa? Perut dan terakhir. Wah, rasanya tuh ini ya. Dingin apa? Rasanya apa? Tuh dingin dan waktu setelah gue telan, langsung gue nggak bisa rasain ini. Apa-apa? Bisa rasain apa-apa di daerah sini, lokal sini. Tapi masih sadar? Sadar. Suara? Terus itu tuh dokternya masukin obatnya ke sini. Nah setelah masukin obatnya tuh udah gue ngantuk banget, sampai sekarang juga ngantuk banget. Terus mulutnya dikasih kan buka gini, jadi nggak bisa nutup mulut ya. Jadi terus mereka masukin alatnya itu, ternyata alatnya nggak gede-gede amat, cuma kayak selang gitu. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan ya ternyata endoskopi ya.
Gitu guys. Terus ini dapat apa nih? Ini setelah itu kan, jadi gini, sebelum endoskopi itu kan kita diharuskan puasa minimal 6 jam 6 itu 7 jam, 6 jam ya. Nah, jadi setelah itu gue dikasih ini nih, sandwich sama minuman. Udah langsung belum deh. Jadon, karena jadon good boy, jadon juga dikasih. Iya. Ya, enggak ada di open? Jadi sekarang itu ternyata untuk IV line itu nggak sakit ya. Padahal dulu takut banget tuh kalau mau dipasangin IV line gitu guys. Karena IV line sekarang juga lepas kan. Ini nggak ada jarum ya ternyata-katanya. Eh, jangan dipegang jarum. Jarum nih. Yeay. Kok lagi tuh ada cisnya? Wait, jarum. Cisnya jarum. Tuh jarum, dah. Oh, jarum setong. Setong. Jarum setong. Ya, good boy. Siapa? Ya, that's the cheese. Do you like the cheese? Ya, yeah. Good boy. Itu kopinya di itu dulu. Ini teh nih. Oh, teh. Di waktu di hospital yang gastro kopi pertama kasih gini juga. Cuma dikasih minuman, tapi gak ada sandwich ini. Ini boleh langsung makan mesti ya? Kalau gak boleh, gak mungkin dikasih juga soalnya. Boleh, jadi langsung makan deh, karena gue hungry banget. Jadi gini kalau, sambil buka. Jadi kalau endoskopi itu kita dihabiskan untuk puasa ya, 6 jam. Puasanya itu 6 jam, minum air boleh tapi cuma 2 sip. Cuma satu gitu-gitu, jadi gak banyak-banyak amat gitu guys. Aku makan roti sandwich ini. Lunch ya. Telat dulu ya. Bukan lunch. Telat dulu ya. Besar apa sih ya? Satu roti bagi dua-dua. Nah, jadi enak. Enak juga. Cheese nya dimakan, cheese nya. Langsung ngantuk banget ya. Terus ini tapi nanti hilang pasti. Hilang lah. Efeknya ini kan pasti hilang. Tapi gak boleh nyetir 12 jam. Gak boleh ngendong anak 12 jam. Dan gue takut banget jarum guys. Jarum good boy loh. Iya. Loh, kok Cis gak dimakan jarum? Mau dimakan sama jarum. Udah habis Cis nya. Ya dimakan Cis nya. Ah, lapar nih. Mulai tindakan. Sandwichnya rasanya apa? Enak. Oh, kayak sama. Ini chicken breast nih. Makan roti, ada milknya, minyak jadon, cheese, sama biskuit. Ini kalau di McNary ini recovery-nya cepat guys. Karena kalau kemarin waktu itu gue di Waitakere Hospital ya, di West Auckland.
hospital itu enggak ini, enggak dikasih makan ya? Enggak dikasih makan. Tapi gue sampai tertidur sampai lama loh di situ. Di ruang recovery-nya tuh gue tertidurnya tuh sampai sekitar jam lebih gitu. Oh, jam setengah loh. Terus saya sampai bingung ini kamar tidur terus. Kalau di sini tapi di recovery itu cepat, cuman sekitar 20 menitan di recovery. Bangun, terus gue dibawa ke sini, ketemu sama Tirsa langsung, terus sama kasih makan ini. Membantu banget sih ini. Sebelum gastroskopi tadi kan puasa guys, 8 jam ya. Puasa 8 jam, jadi gue makan pagi terakhir tadi itu jam 7. Jam 7 pagi makan, habis itu gue stop, gak makan apapun itu juga. Terus sama gue minum air itu terakhir jam 10 siang, jam 10 pagi. Habis itu sampai sini jam 3.45 sore. Gitu. Tangannya saya gak betul-betul sendiri. Udah biasanya gak apa-apa. Tangan-tangan itu udah ada darah ya. Ini deh. Tuh, cepet juga recovery-nya ya. Jarum sekarang malah candi berarti. Cenggah, gak lemas. Udah, nah jadi tadi udah diperiksa sama dokternya guys. Puji Tuhan banget, cuma gak ada paket apapun ya di mah ya. Mah gue udah diperiksa, over. Jadi gue udah gak ada gastric reflux, gak ada madu, meningitis dan lain sebagainya. Terus saran satu-satunya cuma diet. Gue disuruh diet guys. Udah lah, nanti gue coba diet deh, turunin berat badan gitu biar sehat juga.